Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikaulilah alhamdulillah rabbil alamin atas segala limpahan nikmat serta karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam yang penuh barokah ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan serta kesempatan bisa sama-sama hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka memperingati malam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan niat kita dalam takdir kita dalam acara Maulid ini dijaga ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat wassalam mudah-mudahan tercurahkan kepada beliau seluruh jemaah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin para bapak dan ibu jamaah seluruh keadaan yang dimuliakan Allah, dalam kegiatan acara Maulid ini susun rangkaian acara seperti ini. Yang pertama, pembacaan Maulid kita sebagai khotimah yang sama-sama kita lantunkan bersama tadi. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sambutan merupakan acara yang ketiga. Acara inti daripada kita ini adalah Maulid Hasanah yang nanti insyaallah akan disampaikan oleh beliau panjang itu Al-Karam Ustaz Bilal Muhammad Imam Ahmad. Penutup dan doa sebagai acara itu. Untuk menghemat waktu, marilah kita buka acara Maulid ini dengan bacaan pembacaan surah Al-Fatihah dengan harapan apa-apa yang kita lakukan pada malam hari ini dijaga oleh Allah seraya mengharap ridho dari Allah, dan kita tunjukkan dengan bendera Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang beliau nanti di akhir zaman. Ada hari ini ya aku dia disuaikan wa ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lawan al-Fatihah. Terima kasih atas pembacaan. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Fa'idah huri Al-Quran fastami'ilah huwam sukurlah Al-Quran. Pembacaan suci Al-Quran ini akan disampaikan oleh Al-Quran di Rom Al-Ustaz Muhammad Samudra Zidu kepada beliau Rom Al-Ustaz Sudabian. Wala
Bismillah, alhamdulillah, la haula wa
khususipun Bapak Kiai Haji Imam Hambali, para bapak, para ibu undangan, hadirin yang kami muliakan. Pertama, adalah kita memanjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, taufik dan hidayahnya yang telah dilimpahkan pada kita semua. Terutama kita pada malam ini kita dapat hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, para ibu, ingat pulau hormati, kami selaku Nadir Masjid Raudho mewakili Ketua Panitia dan Remaja Masjid dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya, atas bantuannya, baik berupa moral maupun material. Dan kami ucapkan atas seluruh kehadirannya, mudah-mudahan dalam peringatan Maulid Nabi ini membawa barokah, manfaat, dan mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti. Hadirin, para bapak, para ibu, ingkang kula hormati, kami tidak banyak menyampaikan, hanya beberapa hal yang mungkin kami anggap penting, di mana program-program di Masjid Raudho ini atas bantuan, atas partisipasi dan dukungan dari masyarakat bakalan khususnya dapat berjalan dengan baik. Program yang baru kita laksanakan yaitu memberikan konsumsi setiap selesai sholat Jumat. Niki alhamdulillah dapat berjalan dengan baik. Awalnya masjid hanya mengeluarkan dana tidak seberapa banyak, dan sekarang alhamdulillah partisipasi masyarakat nyuwun sewu wonten sing beto jajan sedoso, kadang sekul, kadang es dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dukungan dan partisipasi ini selalu dan selalu berjalan dengan baik. Nyuwun sewu riyin niku nek mantun Jumat kan sepi. Semakin alhamdulillah dengan menikmati hidangan berupa kue, kopi, dan teh dan lain sebagainya, itu selesai sholat Jumat masih banyak masyarakat untuk duduk di masjid ini. Mudah-mudahan program ini selalu berjalan sampai akhir hayat kita atau sampai akhir hari kiamat, mudah-mudahan. Amin. Dan tanpa dukungan para bapak dan para ibu, insya Allah mungkin hari ini tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian program yang masih sangat dipikirkan, ini ku santunan janda, nun sewu ibu-ibu janda, ini masih masjid masih mampu memberikan santunan hanya 57 janda. Dan ini masih dilaksanakan dalam 2 bulan sekali.
mudah-mudahan untuk berikutnya bisa memenuhi kebutuhan para janda, mudah-mudahan bisa satu bulan sekali. Dan semuanya ini kami harapkan untuk masyarakat Mataraman, terutama yang kaya, yang memiliki kelebihan rezeki, untuk bisa menginfakkan, untuk bisa mensedekahkan demi bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat Mataraman, terutama yang berstatus janda. Mohon maaf para ibu yang mendapatkan santunan para janda yang ada di Mataraman ini, jangan merasa kecil hati. Jangan merasa kecil hati. Walaupun status janda, banyak kita melihat, mendengar berita, melihat kenyataan dalam kehidupan masyarakat, anak-anak mereka bisa menjadi anak yang berhasil. Saya doakan semuanya, mudah-mudahan anak-anaknya bisa menjadi anak yang berhasil, yang bisa memberikan kebaikan kepada ibunya yang selama ini mengasuhnya dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan atas apa yang kami sampaikan ini, mudah-mudahan bisa memberikan satu dorongan bagi masyarakat Bangkalan khususnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mikir jangan mirok itu
sing semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu. Ya Rahmanu. Ya Rahimu. Ya Rahimu. Ya Qudusu. Ya Qudusu. Ya Salamu. Ya Salamu. Ya Azizu. Ya Azizu. Ya Alimu. Ya Alimu. Ya Karimu. Ya Karimu. La haula. La haula. Wala quwwata. Wala quwwata. Illa billahi. Illa billahi. Aliyyul Azim. Wong tapi deh koyo opo nak bertemaras ibu coro ibadah deh tak ada sempurna. Dengan apa yang ibu tanggalah dengan belaan dengan rukuk susu koyo copot mata. Maka deh kubur-kubur ambil dengan lagi sehat. Nomor lulu ditulungi Gusti Allah. Amin ya. Walaupun anak ibu dong, tapi nak akhir ditulungi Allah, jadinya anak itu ya kurotu akhir. Isok nyenangno adi lewa. Moga-moga senyuman pengajian kita masuk. Amin. Termasuk sembilan tiap Jumat lalu. Amin. Sampaian betul usah mengada-ngada Dwi penuh di penuh di toko. Dwi ini undi-undi, undi-undi di toko. Dwi hendok, hendok di toko dan masjid. Kadang-kadang keluaran itu. Kadang-kadang keluaran itu ikut di toko. Sembilan Pulau yakin, ini termasuk pengurusnya masjid ini cerdas nih. Istilahnya ada inovasi saya satu. Supaya masjid ini makmur, masjid ini disenangi jamaah, disiap nih panganan. Benar, benar. Ojo bisa-bisa ngerti duit masjid dupet mergonya nang jamaah mesti tambah atas ini betul satu pokoknya gak dipribadi ini anggungnya nang jamaah mesti orang ini termasuk orang-orang ini cerdas di pengurus ini tepuk tangan dengan tangan pengurus. Bener, nak agak orang panggilan yang mari. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dungungnya punggak dungungnya kopi, cair, sembarang. Alhamdulillah terdramat. Kalau orang sungguh itu tak boleh-boleh menjadi asal dari orang lain. Jari, jari, tiap ya supaya ada sih jangan syukur kalau syukur itu kan kita pemerintah itu malah dari mana mobil jajah terus mulai jadi alhamdulillah kalau coba dihutai ini biasa ini cuma asal kita punya 1 juta Allah pondok pulau ini
Bener kula masjid iki tiap Jumat iki paling banter kula jam. Yo basa tiap subuh kula tuwale kopi teh cai jajan. Sakniki paling tinggi tiap Jumat iki 4 jam. Kula pasang AC iki dereng AC. Opo lah. Betul sama ini, boleh bayangin, benar. Pasrahnya mesti Allah, mesti Allah yang duit. Kenapa? Soalnya saya dapat kerja itu, kata-kata itu lupa nih. Uang padahal itu merupakan. Gue itu percaya banget. Gue ini percaya banget. Tak cerita saat ini ngaji. Jadi harus ngaji. Gue ini mau tadi yakin betul ini pertama. Mulai SD hari ini sampai mahasiswa hari yakin pokoknya kami setelah SMA menerwaan ya kok gak ada masalah tak kuliah tiap bulan mulai yakin tiap bulan selama berikut aku disek itu sebulan 9 juta satu itu berikut juta tiap bulan. Nah, gue yakin nak mulai kata-kata tak kong-kong itu yang menceritakan. Suatu saat berhasil sampai yakin mulai terus gue dorong ibu juga. Juga lagi mulai berhasil sampai yakin. Gue ibu biasa, ibu salah. Berhasil teh kecokon mana tidak berhasil. Ya, tapi siapa? Kodong terbaru. Yakin tak mati. Ngomong-ngomong. Ujungan itu ada murid-murid. Kenapa? Jadi gak enak. Hilangnya jadi gak diperlas. Dan terus kenapa lo? Sarangin. Nah, ada yatimen gak malah. Nah, ada yatimen itu gak malah. Nah, hati-hati menggunakan, maka ini menggunakan. Akhirnya dua waktu itu imam itu dulu. Laporan itu bagian imam itu dulu. Mampu sulat dulu, belum dulu. Yaudah, dulu belum cuma nangis lo dulu ya Allah berhasil hari ini aku belum Allah kenapa kok sok kamu berhasil jadi ini maha kaya ini yang berhasil di rumah ini yang berhasil jadi mesti mau sok berhasil katanya maha kaya kira-kira mulai kat dulu mohon itu kira-kira mesti disuka kemauan kain-kain itu akhirnya kita dimari-mari dulu pergi ke Adhan Asar pulang ke masjid pergi ke masjid Wondo ini mati Asar lalu suat Asar gitu lo mati ya lo pergi berhenti oh soalnya ya ada 80 lebih ada yang berhenti mantek banget kan ini lagi jenisnya busi akhirnya gue mali-mali bisa asal nih akhirnya gue belum rumah ini gue nonton mobil pickup L300 segede gue gue beras tuh mau muncul sekolah ini Masya Allah berhasil nah supirnya takon mana? Rumah Imam Adhani. Oh, kan lupa komedia Imam Adhani. Oh, ada yang bapak mertentang yang ngomong. Mana rumah Imam Adhani? Hati rumah karena ya, kita akan lupa. Kita duduk, itu lah rumahnya. Dia persis mobil ini tengah rumah gue. Ini rumahnya. Mana? Orangnya mana? Iya. Tak ada.
Bapak ini mau nyapa, ini berat, wanti mau kembali. Oh, saya Pak Romawi. Ya, sebentar, boten, apa, mesen berat, kecuk-kecuk. Ya mungkin mau naik kasih matur, pun itu mau pulang. Akhirnya, lo nyeluk santri. Santri ku pape, dulu mas, ini berhasil di jodoh, kayak berhasil naik akar. Makanya kalau melos ujungan lo bangga kesel seneng kali arau kok mergokong musik kreatif tau di gaune nyantuni janda-janda nih loh tujuannya mau lebih satu nih umpama lo lagi nenek juga wis kuwe kira-kira dapat jawaban yang naik dia disukai pak ojo janda omongnya janda ayu ya kasus jadi anak juga kuwe sing dapat rambut jadi disukai pak ojo janda nenek masalah kemudian janda ini cekening ya kasus kecuali janda ini sebutan ya mulai ngaji saya ini itu dari ngaji sampai si ngapi ini akan Qur'an ini si ngapi ini akan Qur'an ini sampai aku klik Surat Al-Anfal ayat 33. Surat apa? Al-Anfal surat 8 ayat 33. Tapi ini saat ini nak Android dan Quran. Tapi nak Nokia cili ni lor, bingsol. Tiada penurunan blendos. Apa mana Nokia ni? Pasal ni cuma ya. Yes. Surat apa bu? Surat sisa ayat bu. Surat Al-Anfal ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Subhanallah. Ayat ini dulu utawa nak cara bahari asbahuzu sebab ayat ini dulu nalika semanten Kanjeng Nabi itu pas tawaf. Tawaf itu ngelilingi Ka'bah itu. Nah ngelilingi namun mau gendeng. Ngelilingi Ka'bah. Loh barengan kali tokoh-tokoh yang kafir. Kanjeng Nabi ini. Akhirnya tokoh-tokoh yang kafir itu. Ini barengan sebenarnya di tawaf. Coro bahasa saat ini nyindir. Menyindir itu ya menyindir menyindir ya nyindir doa terhadap Ka'bah dari Tawaf Tuhan coba kasa begini nah kasuan bakalan bakalan kali bakalan sih sini bakalan bakalan Tuhan kalau memang Muhammad itu betul-betul nabimu, tolong hari ini ada hujan batu. Kalau memang Tuhan Allah itu ada, hari ini saya minta hujan batu sekarang. Waduh, tolong bakalan lupa.
Tapi lo kasih mati dulu. Tapi diperhatiin. Ya Allah, kalau turun aja. Enak di luar. Kalau memang Muhammad itu betul nabimu, buktikan dengan cara mencari. Ya, kan terima hidupnya. Tapi susah. Jenengan itu kacemat nak dimak lagi. Di sinir waktu ini susah. Ya Allah. Terus bunuh itu orang yang sampai hijab bayi terbatu jelaput mekak waktu ini. Jelaput. Tapi akhirnya mulai kaji ini kok gowanya ini. Surat terbau. Ayat. Muhammad terasa pencerahan bebas. Muhammad gak bakal tak turuni azab, gak bakal omong siksaan selama awakmu ada di samping. Jarene Ibnu Abbas, wong urip itu sing gawe selamat dulu. Nomor siji cinta Kanjeng Nabi. Mergo Allah dhewe sing dawa selama bisa menghadirkan Rasul dalam hidupnya, maka hidupnya akan dijamin selamat. Maka barokah maulid cinta Rasul muga-muga bakalan iso amin. Rizkine lancar kan. Amin. Soalnya kan umum nak cinta aja nanti toko menang cinta ini bakal dipanggil rizki min aisulah rizki yang datangnya tidak disangka-sangka bahasa Jepangnya ucu-ucu bahasa Jepang ini ada cerita sekarang. Jaman kaji Nabi ini kaya rombis terus keluar omah anak Assalamualaikum kaji Nabi ini waalaikumsalam waalaikumsalam terus kaji Nabi terus dikenal omah sehingga keluar rombis kaji Nabi oh iya nopo karena nopo jadi kaji Nabi ini keluar omah saja ini bawa duit ni dibekan apa ini kamu dibekan wah tapi kalau mesti ni orang berikan lo lo bukan jalur duit bukan jalur parangan jalur apa lo jalur kelar bini sampai ya iya kelar bini di sana oke tapi lo justru tak kawin aku berikan jalur gue bawa kelar bini sampai ya akhirnya kaji Nabi lebet. Mati pun bawa langsung ke kajian Nabi. Ini lah, pokok-pokok manfaat. Alhamdulillah, itu luar kajian Nabi. Wah, itu lagi. Jadi ini digunti anumis, tergantung pasar. Tegok pasar ini gila. Biasanya, selanjutnya celana dan doa. Oke, Pak, ini. Ini doanya diri. Ya, Pak, ini kan sesuai saran MC. Nek pas jalan muga-muga sedaya ditulungi Gusti Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa arhamna bima waliyya as-sighar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Ya Allah, ya Allah, kecuali sedaya sekalu diparingi selamat, dunia selamat akhirat. Amin.
barokah keluargane, barokah anak-anake, barokah rezekine, barokah nyambut gawene, barokah nasibe, barokah dunya, barokah akhirat, barokah cita fitri biasa, wafil akhirat biasa, wafil adabenar, wafil jannah ma'abra, ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Kau lihat